Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso dan juga Lendra. Pada kesempatan sore ini saya bersama Lendra sedang berada di tepi sungai. Ya tentunya Lendra ini datang ke sini ada tujuannya. Nanti teman-teman tahu sendiri tujuan Lendra apa. Cuman ini dari tadi yang mau ditemui Lendra ini belum muncul-muncul. Mungkin juga karena ada gangguan kayak tadi ada beberapa perahu yang lewat. Jadi mungkin ibunya Lendra nggak mau muncul. Nah itu Lendra juga bawa parang, nanti akan saya jelaskan kenapa-kenapanya kalau dia ada di sini dan membawa parang. Belum mau ini apa Lendra? Urung gelem metu. Urung gelem metu. Urung gak sih? Masih keganggu ama? Kayaknya iya ya. Ini Lendra wis jajal. Ini lo kembali pas. Iya. Tinggal kenapa? Jadi orang jadi baik. Apa tuh? Apa suara gelem nemu nih Lendra? Mbok wis wegah nemu niko. Harap dijajal maning mbok. Gelem ge wis sepi. Teman-temannya Lendra mau mencoba lagi memanggil ibunya. Mudah-mudahan berhasil. Lendra, nangkene dia bro Lendra pamit, amin jaluk izin. Ya, nang bulan kie bulan apa yom? Suro. Hah? Suro. Ya, bulan Suro kie Lendra Arab kie bro Arab turun nang hutan mak. Iya. Angger masalah mangan apa-apa ta? Aku Lendra sing mikir lah gampang. Ya angger. Ye angger diajenan nang ngomong soya Lendra. Arep sampai kiye. Full sampai apa yo Om? Bulan bulan Suro. Ya Lendra jelas hati-hati bukan anak apa-apa turunnya yang aku turunnya ke Priom yang aku terkait dengan kupuk baik kupuk berarti yang mama di bok oh, ya cuma Umar kada orang. Ya, saya ngomong dari sini aja ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, ini saya memperjelaskan lagi bahwa
Lendra udah izin sama saya bahwa Lendra mau izin nginep di hutan untuk 1 bulan selama bulan Suro, dan nanti untuk keperluan makan insya Allah akan saya penuhi, walaupun Lendra bilang katanya bisa memenuhi sendiri di hutan, tapi insya Allah akan saya penuhi semua. Dan Lendra juga nginepnya itu bukan di hutan yang besar itu bukan, tetapi lebih tepatnya di kebun, tidak jauh juga dari rumah. Iya, terus untuk alasannya apa itu saya sendiri sudah nanya ke Lendra, tapi Lendra nggak mau menjelaskan. Iya betul, berarti diizinkan. Iya, saya sudah mencoba melarang, tapi Lendra tetap bersikekeh. Jadi saya sesuai janji saya bahwa saya tidak akan pernah melarang apa yang akan dilakukan Lendra, jadi saya izinkan. Karena saya hanya sebatas mengingatkan saja. Ketika dia tidak mau, ya sudah. Iya. Udah, Lendra. Oh ya, Lendra, arep ngomong ana sing kelalen. Apa sih? Oh ya, Ma, Lendra. Angger jarang maringene ya, Lendra, njaluk ngampura ya, Mak. Ya. Wis kaya tok mbok, Mak. Ya, sun, Mak. Wis. Wis. Tuh ya, teman-teman. Tadi udah didapat izin kan? Ya, wis. Nah. Jadi gini teman-teman ya, kedatangan Lendra ke sini sebenarnya seperti yang sudah teman-teman dengar barusan, bahwa Lendra datang ke sini itu mau minta izin sekalian pamit. Izin untuk tinggal di kebun selama bulan Sura dan pamit untuk jarang-jarang ke sini. Mungkin niatnya Lendra ini 1 bulan enggak akan ke sini, tetapi enggak tahu nanti kalau ada apa-apa pasti Lendra akan ke sini tiba-tiba. Ya mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Dan untuk tujuannya sendiri Lendra itu di kebun itu selama bulan Suro itu mau ngapain, saya benar-benar nggak tahu. Karena saya udah nyoba nanya tapi nggak mau dijawab. Katanya yang jawabannya cuma tenang saja, nggak akan ada apa-apa. Ya mudah-mudahan, mungkin kalau menurut saya ini ya, sebenarnya di kebun selama bulan Suro ini ibaratnya kayak orang lagi ya menyepi atau menyendiri, mungkin mau mencari jati diri atau mungkin mencari sesuatu yang belum Lendra dapatkan mungkin. Tapi saya jujur khawatir ya, karena pastinya akan banyak makhluk gaib yang mengincar Lendra. Tetapi di sini saya kembalikan semuanya pada yang di atas. Mudah-mudahan selama Lendra tidak bersama saya, Lendra tetap baik-baik saja. Dan saya percaya sebesar-besarnya kekuatan makhluk gaib pasti akan lebih besar kekuatan Gusti Allah. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, asalkan kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Jadi ibaratnya semua penyakit pasti ada obatnya, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan siapa tahu dengan Lendra seperti ini nanti bisa membawa hikmah yang bagus. Ya udah cukup, Dra. Cukup. Berarti siki langsung maring kebun ya. Tapi nggak ngerti naiki urung rampung ya balik disit ya. Kan priwe. Kan gubuke urung rampung ya, misalnya dinaiki. Kisiki wis sore wis asar. Berarti kan nek golet bahan-bahane tok sing nggo gawe gubuk bae sampai maghrib kayaknya urung nemu urung apa lengkap. Ya. Paling dinaiki gur ngumpul-ngumpul bahan. Lah ngesuk mungkin sampai bisa gawe gubuk. Lah kok nek kuwi wae. Wis
Nah ya, oke manut baik. Kok manut, aku ya manut kok. Jadi penak ya. Oke, teman-teman, mungkin ini saya akhiri. Nanti kita lanjut di kebun, kita mau bikin gubuk untuk lendra. Yaudah, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo balik. Oke, di gambarnya digawak. Harap lewat nanti. Hah? Lewat mana, Pak? Iya. Yo. Di sendalnya sih, Cik. Mati pendem. Bandul mateng sudah. Ini dulu. Ini mentah. Mau karep.